Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bu Ibu. Pagi. Ngeping nih hari ini. Yes. Alhamdulillah hujannya sudah berhenti ya. Sepertinya tahu kita mau pergi nih hari ini. Mau gawes kemana, Bu? Karanglewas. Oke, kita buktikan apakah sampai sana. Insyaallah. Sip, semangat. Sebelum berangkat kita berdoa dulu, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita berangkat bareng-bareng ke rute ke kiri ya. Kiri situ? Aku masuk ya. Oke. Cus, bismillah, semangat. Jalan Sultan Agung. Kita banyakkan nih. Alhamdulillah cuacanya mendukung, jadi bersahabat gitu. Ya kan, padahal tadi sebelumnya hujannya sangat-sangat deras, nggak dapat keringet dong. Semoga nanti pulangnya cerah ya, tidak semendung seperti saat ini. Sudah lumayan berkeringat ini di Lesanpura. Bentar lagi kita cari jalan baru. Sebentar lagi ke M. Yamin terus ya. Semoga bisa sampai selamat sampai tujuan. Iya. Pasukan pink di belakang. Cantik ya. Sudah sampai M. Yamin. Ganti lokasi ceritanya. Ganti jalan, masih dekat-dekat aja sih, masih sekitar Teluk. Dibilang bapaknya pada ngintilin depan tuan putrinya. Jadi tetap siaga, ya kan? Sudah sampai di Jalan Gerilya Timur apa Barat? Gerilya Barat ya. Semangat 45 ibu-ibunya. Tuket. Ya, ini jalan raya besar, jadi lumayan banyak kendaraan-kendaraan yang besar juga, jadi benar-benar harus hati-hati. Di jalan Pahlawan, anginnya seger banget. Di jalan Pahlawan, anginnya enak banget. Udara gratis. Sudah sampai di Kodim Banyumas. Oke. Depannya museum, kemarin ke museum, sekarang ke depannya. Jadi enggak kita bikin TikTok sini? Pas banget. Berhenti di sini, ada yang foto-foto dan juga ada yang TikTokan, pokoknya lah terserah deh. Mau ngapain? Ke muter ke arah stasiun ya. Ke Jalan Karanglewas. Ngikut aja deh. Ya Om ya. Melewati jalan stasiun Purwokerto tentunya. Ya, dan ini sudah gerbong-gerbongnya itu di atas ini nih. Kalau lewat makanya luas. Sampai juga di stasiun ini, Jalan Pemuda. Tetap ada yang berhenti, artinya apa? Artinya sejenak kita foto-foto lagi. Memandang-mandang lampu merah. Yang manis. Ayo, Jo. Iya, kita kenapa di sini ya? Jan. Melewati jalur sepeda. Yang jalurnya. 3 hari berturut-turut. Cuman sayangnya nggak semua ada jalurnya.
kawasan tertentu aja, hanya di kotanya. Cek bagian belakang. Ya. Yang belakang juga masih semangat. Kan? Endingnya seperti biasa, mampirnya ke Yusenli, bukan Yusupri ya. Minumnya biasa ya? Tapi minum apa? Kayak lagi sekolah makannya ya? Laris banget soalnya. Selakinya akhirnya kita pulang dengan perasaan senang dan hati riang. Thank you yang sudah nonton. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.